Bismillah. Mudah-mudahan isinya tidak tidak putih ya. Kalau putih berarti gagal ini buah terakhir ini. Emang saat ini kondisinya hujan terus. Hampir setiap hari hujan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jan Ambari Channel. Oke, kawan-kawan tani, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video yang tetap temanya adalah seputar pemangkasan atau pruning. Tetapi pruning kali ini sangat berbeda dengan pruning-pruning yang saya lakukan pada video-video sebelumnya. Pada pruning kali ini atau pemangkasan kali ini, saya akan melakukan pada pohon durian Oci ya, atau Blackton atau D200 yang sudah saya top walking 6 tahun yang lalu dan sudah 2 kali berproduksi. Dan ketinggian top walkingnya adalah 6 meteran ya. Jadi pada kali ini saya akan melakukan pruning yang sedikit ekstrim ya, agak berbeda dengan yang lainnya karena memang saya pikir pruning kali ini sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga hasil top walking ini. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan tani, mudah-mudahan nanti dari video ini ada referensi atau ada yang bisa diambil manfaatnya. Silahkan tonton terus sampai habis dan segera kita akan menuju pohon durian Oci tersebut. Oke. Oke, kawan-kawan tani, jadi pohon yang saya maksud adalah ini ya. Kita lihat besar sekali pohonnya. Diameter kelilingnya itu 160 ya. Jadi diameternya sekitar 80-an lah. Jadi kalau kita memanjat sudah kesulitan kita, makanya ada tangga. Kemudian di sana ada tunas yang muncul dulu, itu juga sudah saya lakukan penyambungan ya, dan ini adalah Oci yang bagian bawahnya. Kemudian ada 3 cabang besar yang saya biarkan, cabang lokalnya. Maksud dan tujuannya adalah sebagai pijakan kaki ketika kita melakukan proses perawatan buah, ketika kita manjat, melakukan pruning, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah salah satu jenis lokal yang asli ya, indukannya. Dan sengaja saya biarkan dia ini ke bawah, mudah-mudahan nanti ini bisa membesar dan bisa dijadikan tangga alternatif. Jadi nanti manjatnya lewat sini kalau ini membesar, sehingga kita tidak membutuhkan tangga yang di sana ya. Jadi ini membutuhkan waktu yang lama. Oke, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah membersihkan, mempruning lokal ini dulu untuk menjaga cabangnya supaya besar, siapa tahu nanti kita bisa naik lewat sini ke depannya. Oke.
Oke kawan-kawan tani, jadi yang saya harapkan nanti ini adalah cabang yang akan membesar ya, sampai di sana terus naik ke sana. Jadi ini kalau sudah besar bisa kita manjat nanti lewat sini untuk melakukan perawatan. Jadi kita jadikan ini nanti sebagai tangga alami ya, mudah-mudahan bisa nanti membesar. Dan ini ada tunas di atas, nanti akan kita pruning lewat atas. Wow, dan ternyata ada hadiah buat kita untuk pruning kali ini. Nanti kita akan unboxing buah terakhir si Oci. Kita lihat bergelantungan di atas ya. Nanti kita turunkan, kita lihat tangkainya supaya nanti dikirain nanti ini dibuat-buat. Nanti kita cek tangkainya di atas, nanti kita turunkan dia. Dan saya akan melakukan proses pruning di atas. Jadi kawan-kawan tani, nanti saya akan sampaikan tujuan atau kenapa saya melakukan pruning seperti ini nanti di akhir video ya. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir. Siapa tahu mungkin kawan-kawan tani di Indonesia ataupun dimanapun ada pohon durian seperti ini yang dilakukan top walking pada ketinggian 6 meteran dan bentuknya seperti ini, maka bisa dilakukan pruning seperti apa yang saya lakukan kali ini. Oke, ikuti terus sampai selesai ya. Oke, jadi ini adalah pohon Oci ya yang naik ke atas. Kemudian ini cabangnya durian Musang King. Ini kita pruning seperti ini ya. Ini tunas-tunas airnya. Dan ternyata kita lihat ini ada apa? Ada bakal buahnya ya. Ada tentil. Siapa tahu nanti ini kalau jadi ini si Musang King ini akan menjadi durian yang sangat enak karena matangnya pada musim panas. Wow, ternyata buahnya ini pada cabang yang dulu hampir patah ini ya. Dan kita lihat ini banyak bekas-bekas buah sudah mengering. Cabangnya nanti kita buang juga. Oke, kita naik dulu. Jadi ini ya. Ini sudah patah. Bekas buahnya ini ya, langsung pruning sendiri. Dan ini tidak kuat menahan buah, tidak diikat dulu, jadi hampir patah. Ntar kita buang. Oke, jadi ini buahnya, bekas buahnya seperti ini ya. Ini adalah buah terakhir. Nanti kita akan coba unboxing selesai melakukan pruning ini ya. Ini kita turunkan. Oke, kawan-kawan tani. Jadi sekarang saya akan melakukan proses pruning pada pohon Oci ini atau durian hitam ini. Nanti saya akan ceritakan alasan saya mempruning seperti apa yang saya lakukan saat ini. Oke kawan-kawan tani, jadi demi keamanan unboxing terakhir pada cabang yang patah, apakah nanti bagus isinya apa tidak, nanti kita cek di akhir video ya. Kita turunkan dulu sebelum saya lakukan pemangkasan. Lepas wajib ular wah. Thank you.
Wah, baik banget ya. Kawan-kawan petani, jadi hari ini sangat banyak sekali entres ya yang berada di sekitaran KLU. Mari kita melakukan ovulasi atau top cooking atau apapun istilahnya, yang penting kita gunakan durian-durian premium yang berkualitas tinggi ya. Oke kawan-kawan petani, selamat penghijauan, kita lanjut. Jadi kawan-kawan petani, lumayan capek ya. Kalau proses top walking kita manjat-manjat memang lumayan menguras tenaga. Lalu kenapa saya potong di atas ini? Tujuannya adalah supaya sinar banyak masuk ke dalam ya, sinar matahari. Karena pada pohon ini adalah pohon yang besar, usianya di atas 30 tahun batang bawahnya. Jadi sudah tidak bisa dirangkul lagi. Dan saya melakukan top walking dengan dua jenis. Ada Musang King, ada juga Oci. Untuk menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi saya harus potong di atasnya. Karena ini ada dua pohon yang berdekatan, yang naik. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan, karena setiap tahun selalu ada musim hujan, hujan lebat, kemudian angin deras. Jadi kekhawatiran saya nanti ini bisa tumbang, karena kalau semakin memanjang ke atas, beratnya tidak seimbang, apalagi ditambah dengan beban buahnya, maka kekhawatiran saya nanti akan tumbang. Karena memang musim ini, kawan-kawan yang lain ada punya Musang King melakukan top walking dengan metode yang mirip dengan ini. Tetapi karena tidak ada keseimbangan akhirnya ambruk. Dan
kita harus mulai dari nol lagi. Daripada kita mulai dari nol, maka lebih baik kita melakukan antisipasi ya, kita antisipasi dulu. Kemudian nanti saya akan jelaskan juga di bagian bawah ini kenapa ini harus terbuka seperti ini. Oke, kita lanjut pembersihan sekaligus pruning ya di bagian bawah. Oke, kawan-kawan petani, jadi ini proses top walkingnya seperti saya bilang tadi sekitar 6 tahun yang lalu ya, 6 tahunan. Dan ada dua jenis, kemudian ini ada tali-tali, jadi saling mengikat supaya tidak ambruk ya. Dan sebenarnya dulu awal top walking itu sebenarnya ini yang saya ingin naikkan ke atas ya. Tapi ternyata dia terlambat membesar, padahal ini dari batang bawah yang agak tunasnya agak bawahan. Dia kalah dengan tunas-tunas di samping atau hasil top walking di samping. Nah, ini sebenarnya yang pertama, tapi ini tetap akan menjadi cadangan ketika nanti ini bermasalah, ini akan membesar naik. Dan ini sudah berproduksi ya. Ini bekas-bekas buahnya. Kita buang. Dan bisa dicek ke bawah sejauh mana dia tunasnya dari bawah ya. Nah, ini cadangan kita nanti akan jangka panjang ya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi masalah, sudah kita tebang, nanti juga kita melakukan tambahan pengikatan ya. Seperti itu. Oke, kawan-kawan tani, tentunya penasaran dengan buah yang terakhir ini, nanti kita akan unboxing ya. Nanti kita unboxing di bawah. Tet turun. Sekarang kita ambil sebagian entresnya untuk nanti kita bisa melakukan penyambungan ya, atau top walking pada pohon-pohon yang belum di top walking. Dan kawan-kawan petani, solusi cepat untuk menghasilkan, jika Anda punya pohon durian lokal di kebun yang banyak, silahkan lakukan top walking. Lakukanlah berulang-ulang, maka nanti kita akan ketemu keberhasilannya ya. Jadi harus sering dilakukan. Kadang-kadang kawan-kawan juga sering melakukan satu kali sampai 10 penyambungan, semuanya gagal, langsung berhenti. Ada juga 10 kali penyambungan, satu yang berhasil, satu dua berhasil, juga tidak melakukannya lagi. Pada prinsipnya, kita harus sering melakukannya. Kalau sudah sering, nanti akan ditemukan di lapangan bagaimana melakukan top walking atau penempelan yang baik dan benar. Tinggal praktek saja. Jadi banyak di video-video atau di YouTube-YouTube kawan-kawan yang lain juga tutorial bagaimana cara melakukan top walking ya. Jadi kita harus rajin-rajin mencoba. Dan sebentar lagi kita akan unboxing hasil oci terakhir ya, pada cabangnya kurang maksimal, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa bagus. Sekali lagi, mungkin ada kawan-kawan petani yang ingin entres ini, silahkan datang ya, yang seputaran KLU khusus ya, karena jaraknya dekat dan ini juga harus diproses dengan cepat. 1-2 hari
bisa dilakukan penyimpanan ya. Mata tunas yang seperti ini juga bisa kita ambil ya, walaupun potong semua, jadi nanti bisa muncul di sini, bisa muncul lagi di sini ya, walaupun sudah kita potong. Jadi seperti ini akan muncul tunas-tunas lagi. Oke, disimpan ya. Oke, kita lanjut unboxing. Nah, ini adalah buah oci terakhir ya, pada pohon yang sudah kita pruning tadi. Dan tentunya bisa kita bandingkan foto atau gambar sebelum di pruning maupun video setelah di pruning. Bisa kita lihat perbedaannya ya. Dan ini adalah buah terakhir, moga-moga ini bagus. Kemudian ini juga ada kebetulan durian montong ya, tapi bentuknya sangat unik dan tidak menarik. Kita juga akan unboxing, mudah-mudahan ini bagus juga. Coba kita akan buka ini dulu sebelum kita buka si Black Thorn. Durian ini sangat tidak bagus kalau kita lihat dari penampakannya ya. Jadi apakah ada isinya atau tidak? Ah, ini si King ini mengganggu saja. Ini saya panggil King karena laki-laki dan suka makan durian juga. Nih, kita buka. Awas King, aduh, ini mau makan duluan ini, udah mencium baunya ini. Ut, jangan dulu, jangan. Wow. Oke, kamu nggak tahan, nih, sana, makan sana. Oke, kita lihat ternyata durian itu tidak bisa kita simpulkan dari bentuk luar ya. Jadi walaupun bentuk luarnya sangat ini, kalau dibilang sangat jelek sekali ini ya, tapi tetap isinya adalah durian ya. Nih, kita lihat. Dan ini juga sudah matang. Kita kasih si kawan kita dari Bangla ini, ayo makan nih. Ternyata isinya banyak ya. Kita coba sedikit. Manis. Dan ini sangat kering. Fresh. Si King juga sangat suka ini. Kita lihat. Wah. Makan durian juga. Kita lanjut pada yang ini ya. Bismillah. Mudah-mudahan isinya tidak putih ya. Kalau putih berarti gagal ini buah terakhir ini. Memang saat ini kondisinya hujan terus. Hampir setiap hari hujan. Wow. Lihat ya. Wow, mantap ini, mantap. Iya. Mantap. Buka yang lain. Waduh, ini dia enggak mau yang itu. Bah. Bahaya ini. Nah. Oke, jadi setelah kita buka hasilnya seperti ini ya, lumayan. Ini kita lihat ada lebam-lebam hitam ini. Ini terlihat lebam-lebam hitam. Jadi ini sudah lumayan bagus, walaupun ada juga tidak merata oranye ya. Karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak kondusif, hampir setiap hari hujan. Coba kita cek. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini.
sudah kelihatan keriput ini. Ya. Mantap ini, mantap. Ayo, ayo, ayo. Berembe nih, Bro. Pilih yang sebelah mana ini? Duriannya ini. Ini, ya. Aduh. Lagi. Beng bermoci ya, kedik. Kedik, Beng. Oh. Gimana? Mantap. Buah terakhir. Gimana, Mas Bangla ini? Enak. Ah, bahaya ini. Oke, kawan-kawan petani, jadi proses pruning yang saya lakukan pada kali ini adalah seperti yang Anda lihat ya, dari awal sampai akhir, semuanya adalah tujuannya bagaimana mengantisipasi pohon durian kita tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya musim hujan angin lebat, kita takut tumbang, maka kita antisipasi. Dan semoga video ini menginspirasi. Sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang kurang baik dan lain sebagainya, silahkan masukkan saran lewat di komen ya. Silahkan saran saja di komen, ataupun ada yang ini ditanyakan, silahkan tanyakan di komen. Jadi demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.